pada malam ini sekali lagi kita jalankan opsamsing jalanan dan juga omsikal di Jalan Raja Laut dan Dataran Merdeka, sekitar kawasan Dataran Merdeka. Jadi kekuatan pegawai dan anggota yang bertugas pada hari ini sekarang 4 pegawai, 26 anggota, bermula jam 10 sehingga sekarang. Dan selepas ini kita ada fasa kedua untuk kita kesan lagi samsing-samsing jalanan yang masih ada berkeliaran di kawasan-kawasan penumpu. Setakat malam ini kita dah keluarkan kira-kira 360 saman dengan jumlah kenderaan periksa, terutama motosikal, melebihi 500 buah motosikal. Kita tak buat penahanan kereta, cuma kita ada buat penahanan kenderaan motosikal. Setakat ini sebanyak 7 buah motosikal, 5 daripadanya di bawah Seksyen 42 dan 2 lagi kita ambil tindakan di bawah Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan. Dan di sepanjang penugasan pada hari ini, kita dapati masih ada ramai pengguna jalan raya yang masih lagi tidak mengambil berat tentang kesedaran keselamatan di jalan raya, di mana mereka masih menggunakan motosikal yang tidak lengkap, setru kenderaan yang tidak lengkap, dan juga ada aktiviti semasa di menghampiri SJR, berpatah balik, melarikan diri pada SJR, mengelak daripada sekatan polis dan sebagainya. Jadi kita, yang mana kita dapat kesan, kita segera susuli dan kita tahan untuk dibawa balik ke balai untuk tindakan lanjut.